Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih untuk hadir untuk menyerahkan memorandum ini kepada SPRM. Saya mengalu-alukan report yang apa yang saya katakan. Okay, you want me to read the contents of the letter? Yeah. Can, ya? Secara ringkas. Ringkas, okay. Saya membuat satu laporan polis kemarin, 2 hari dulu, terhadap kekayaan luar biasa rasuah Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi susulan daripada polis report, saya telah datang ke SPRM, Ibu Pejabat, untuk memberi dokumen ini, serahkan ini untuk SPRM siasat. Tuntutan saya lah, adakah benar kekayaan ini luar biasa ataupun biasa dan sebagainya. Ada bukti-bukti disertakan untuk SPRM untuk menjalankan tugas masing-masing, dan juga kemarin dah bagi pada pihak polis lah. Jadi saya bacakan fakta-fakta yang ringkas lah, anak yang juga semua sudah ada kan. Jadi, saya kata pada 3 September 2018 hingga 6 September 2018, dari Subang ke Manila menggunakan pesawat eksekutif mewah Bombardier BD-700 nombor pendaftaran 9HWHQ oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ada 3 orang penumpang di dalam. Jadi kita syaki, saya syaki ada macam mana dia boleh mampu menaiki private jet pada hari itu. Dan juga Julai 2018 hingga 1 Ogos 2018, Dato' Sri Anwar Ibrahim pergi ke Istanbul, pergi menggunakan private jet. 3 adik kandung Dato' Sri Anwar Ibrahim, Rosli Ibrahim, juga masa yang sama telah ke Istanbul menggunakan private jet. Private jet pergi ke Istanbul dan duduki di hotel mewah Ritz-Carlton. Masa itu saya pun pernah pergi ke Istanbul. Kebetulan saya ada di sana, so jadi saya tahu serba sikit lah. 8 hari bulan November 2019, baru-baru ini, Dato' Sri Anwar pergi ke menghadiri konvensyen PKR Negeri Sembilan di Jempol Negeri Sembilan menggunakan helikopter. 16 hari bulan November pergi menghadiri konvensyen PKR Kedah di Kulim dan juga di Perlis menggunakan helikopter bernombor pendaftaran 9M PEC. Dan juga pada 9 November Dato' Sri Anwar Ibrahim pergi menghadiri konvensyen PKR Negeri Sembilan di Jempol Negeri Sembilan menggunakan helikopter. Nombor 7, 23 November baru-baru ini menghadiri konvensyen PKR Sarawak di Miri menggunakan bukan helikopter, ini private jet. Silap tulisan helikopter, saya boleh slash nanti lah, private jet. Antara September hingga Oktober, anak Dato' Sri Anwar Ibrahim iaitu YB Nurul Izzah pergi ke Sarawak menggunakan private jet. Nombor 9, sejak Ogos 2018 hingga sekarang, Desai menggunakan sebuah banglo beralamat 41 Lorong Tanjung 5/4F Bukit Gasing 4600 Petaling Jaya, Selangor sebagai pejabat dan aktiviti-aktiviti lain. Banglo ini dimiliki oleh seorang ahli perniagaan dan diketahui adalah miliki Tan Sri. Dan kita mahu tahu serba lanjut. Kita sudah ada satu office di PKR Headquarters. Apakah fungsi-fungsi ini? Dan juga pada tahun 2018 hingga ke 2018, adik kandung Dato' Sri Anwar Ibrahim iaitu Encik Rosli Ibrahim dan atau anak-anaknya telah membeli sebuah kenderaan jenama Toyota Velfire dengan bayaran tunai. Jadi saya minta, saya khawatir wujud jenayah rasuah yang melibatkan Dato' Sri Anwar Ibrahim oleh pihak ketiga yang telah membiayai perjalanan-perjalanan di atas dengan tujuan mendapat keistimewaan tertentu daripada Dato' Sri Anwar Ibrahim dan atau menggunakan Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk memperolehi keistimewaan tertentu dari isterinya yang memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri, jawatan yang nombor 2 di Malaysia. Jadi ini saya punya khawatir lah. Saya memohon agar pihak polis dan pihak berkuasa dapat menjalankan suatu siasatan terperinci untuk mengenal pasti sama ada wujud atau tidak jenayah rasuah atau jenayah salah guna kuasa
yang melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang didapati kerap kali menggunakan kenderaan mewah di luar kemampuan beliau seperti yang dibuktikan di atas. Sekian report saya lah. Ini akan saya akan serahkan pada SPR untuk siasat. Kekayaan luar biasa Datuk Seri Anwar. Kemewahan dan kekayaan luar biasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan keluarganya menggunakan private jet. Berapa report polis yang dah dibuat? Apa dia? Berapa report polis yang dah dibuat? Saya buat satu report polis 2 hari kemarin. Ada sertakan dalam. So SPR ni report yang pertama? SPRM ini report yang pertama. Adalah di laman-laman web ada semua keluar perkara ini sudah lama tapi tidak ada tindakan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu jadi Prime Minister bakal yang datang dan isteri dia pegang jawatan nombor 2 dalam kerajaan. Jadi saya khawatir ada orang salah gunakan memberi rasuah secara percuma. Beli kasih handphone ke kereta pergi free pakai ke jet pergi. Ini semua saya rasa salah guna kuasa dan wujudlah unsur-unsur rasuah. Macam pegawai polis tak boleh bawa lebih daripada 50 ke 100 dalam kocek. Sungguh pun dia ambil gaji ke apa ke itu satu SOP. Jadi ada kalau kerajaan saya punya isteri ke suami kerja, keluarga kena jagalah perkara-perkara ini siapa kita bergaul dengan, siapa kita pergi jumpa dan sebagainya. Jadi Encik report atas kapasiti sebagai apa? Saya report perkara ini saya dengan kapasiti saya abai dan juga sendiri diri sendiri sebagai tanggungjawab rakyat tanggungjawab. Selama ini perkara ini sejak 2012 sudah pun muncul. Beliau Dato' Seri Anwar tu mengaku dia benda ini kawan yang punya. Jadi sampai sekarang tidak ada proper report nak laporkan. Tidak satu hanya gambar tu. Gambar dan tiket-tiket dalam bentuk siapa-siapa penumbang apa semua itu ada terserah. Kan you akan bagi dekat serah kepada SPRM lah. Bagi pada serah pada SPRM supaya mereka buat satu siasatan yang terperinci supaya kita mahu satu pemimpin yang bersih. Kita sudahlah lalui selama ini, kita tak maulah akan datang apa-apa masalah dengan perkara-perkara ini. Jadi saya harap perlu siasat dan satu jawapan yang adil diterima oleh rakyat lah. Encik Gana ni anggota PKR ya? Saya mantan, saya sendiri dipecat bulan Julai dipecat. Dipecat tahun ini. Kerana benda-benda macam inilah, soal-soal yang menasabah. Kerana membangkitkan perkara ini dan lain-lain isu. Cronism. Ikut macam perkara-perkara dia punya perangai lah, perangai. Tahap dia kelayakan dia boleh jadi satu Prime Minister, saya bangkit Presiden dia pecat saya lah. Itu sebab saya dipecat. Baru-baru ini siapa nama dia, Zakaria Abdul Hamid, dipecat kerana ada surat recommendation ke apa daripada SPR, terus dipecat. PKR ditubuhkan atas asas kerana beliau sendiri 1998 dipecat kerana tidak diberi peluang untuk membela diri. Atas asas itu saya join. Kesian cara yang dibuat masa itu kerajaan tidak patut. Jadi ramailah kita keluar otowatai ke apa ke keluar jalanan perkara yang sama. Dia jadi ketua cabang mana masa itu? Cucu Sabang Seputih, Taman Seputih. Okay. Jadi bila dia dipecat Abdul Hamid, cara yang sama tidak diberi peluang untuk membela. Itulah kita bangkit. Kalau kita lihat Datuk Seri Anwar telah declare dia punya harta 10.7 juta sebelum ni. Adakah you rasa apa yang digunakan di dalam yang you nyatakan ni terkandung dalam meliputi harta? Tidak. Ini kalau kita tengok dalam helikopter itu memang mahal. Satu trip kita pergi Miri pun RM150,000 kalau private jet. Tapi Manila lagi mahal. Jadi Dato' Sri Wan Azizah memikul 1.1 ke 1.4 million harta declare kepada SPRM. Jadi suami 10 million, isteri 1.1 million. Jadi itu tak balance lah. Macam mana dia jadi doktor dari dulu kerja tapi Anwar cuma jadi ahli politik. Jadi kita kuatir juga dia punya asset declaration. Jadi saya nak jugalah SPRM siasat perkara itu. Jadi dalam 10 million alone
tak sanggup kita boleh pakai private jet ataupun helikopter. Tak mungkin. So you mahu experience siasat siapa di sebalik Datuk Seri Anwar yang menaja private jet dan helikopter mewah ni? Ah, saya nak tahu macam mana sumbernya dapat. Siapa yang memberi dia percuma? Kenapa dia nak bagi percuma? Kenapa dia tak bagi pada orang-orang lain? Hmm. Ada menteri-menteri lain, kenapa tak bagi? Orang awam kenapa tak bagi? Orang mengandung kecemasan daripada Sabah, Sarawak nak lari pergi hospital tak bagi. Jadi mesti ada satu udang apa? Sebelik batu. Ah, udang sebelik batu. Mesti ada sesuatu yang kita tak tahu. Tahun lepas dia jadi Prime Minister, mungkin dia orang mau sesuatu kontrak ke apa kan? Hmm. Dia umpan sekarang. Itu setiap politician ya. Mesti tahu punya. Kalau saya besok jadi menteri, saya punya rumah depan selama orang tunggu. Apa macam. Kita sudah tahu apa tujuan dia. Selama ini tak ada pula. Jadi itulah kita khawatir. Kita tak mau pemimpin negara yang akan datang itu melibatkan diri dalam perkara-perkara macam ni. Kerana Dato' Sri Wan Azizah dengan Anwar duduk dalam satu bilik, tidur. Jadi dia boleh sembang, boleh tolong ini orang itu orang, boleh jadi berlaku. Jadi saya minta juga kalau boleh kerajaan ke ataupun SPRM mengelakkan perkara-perkara macam ni dari awal. Jadi bottom line, you takut Perdana Menteri baru ini terhutang budi dengan orang yang menanam budi? Mesti. Bila biasa, dia jadi Perdana Menteri. Kebiasaannya, style kita ataupun di dunia mana-mana, hutang budi lah. Kalau orang bagi you sesuatu, tapi sekarang tak ada tapak, free-free pakai tapak sama apa-apa. Kebelakangan, bawa profil. Ini profil, itu kontrak. Itu yang berlaku sekarang. Jadi ini terlaku, terang-terang berlaku. Jadi kita mahu satu penjelasan pada rakyat. Rayat khawatir juga. Atau macam buat, saya. Atau you buat report ni sebab sakit hati kena pecat ke apa? Oh tidak, saya tidak sakit hati. Ramai orang sebelum ini dipecat. Chandra Muzaffar, Nurul Izam, Nala Karban. Banyak pemimpin-pemimpin dulu. 50 lebih pemimpin-pemimpin yang menubuhkan parti atas dasar reformasi. Anwar kena pecat dengan cara yang tak betul. Jadi ramai sudah meninggal. Tapi saya pun sudah dipecat, saya tak mau meninggal macam itu. Saya mahu buat satu kesan, apa yang dibuat itu adalah salah. Kita kena mengepung perkara-perkara ini daripada berlaku. Jadi saya sampai bila-bila pun akan buat benda ini, tak kira dia cemburu ke dia pecat, saya tak ada. Saya tidak ada apa-apa iri hati ke apa. Pecat itu pecat biasa. Tapi saya tak puas hati kerana dia pecat atas asas saya soal dia. Dari segi surat, tulis surat, telefon dia personally dalam grup, tak jawab. 6 bulan, sekarang sudah 9 bulan tak jawab. Adalah tuntutan saya dengan dia, tapi dia tak jawab. Dari segi parti, saya anggota parti ketua cabang, saya ada hak tulis surat pada dia dan tunggu jawapan. Dia tak jawab, dia tak mau jawab. Sampai sekarang pun tak mau jawab. Adakah tidak ke sumbangan ke apa ke, jawablah. Itu tanggungjawab satu presiden. Ini saya rasa tidak ada tanggungjawab. Alright. Jangan meninggal dulu lah. Apa dia? You kata you nak meninggal, jangan meninggal dulu. Bukan meninggal. Saya tidak pun rakyat akan bangkit perkara-perkara macam ni. Okay. Ini penting lah. Alright. Okay. Saya masuk dalam dulu. Ambil gambar dulu.